Assalamualaikum guys. Hari ini aku ada resep paling mudah nih, masakan Hong Kong paling praktis, mudah, dan buatnya tuh enak banget, rasanya juga enak. Pasti yang gak bisa masak bisa langsung pinter deh. Nah, ini ada bahannya terong guys. Siapa sih yang gak suka terong? Terong tuh enak banget loh, gizinya juga banyak kan. Nah, terongnya tuh kita tumis dulu ya guys ya, kita tumis biar dia layu gitu ya. Pokoknya beginilah masakannya tuh, simple, mirip minyak, mirip bumbu, pokoknya praktis. Nah udah gitu dimasak aja sama bawang putih cincang. Wah mantep ya guys, enak lagi rasanya guys. Oh ya, terongnya tuh sebelumnya kita taburin sama tepung maizena ya, biar lebih terasa gimana gitu. Terus warnanya tuh gak berubah guys. Nah kita masukin bawang putihnya. Ini sehat banget loh guys, gak banyak minyak dan gak banyak bumbu-bumbu perasa gitu. Kurangin ya guys ya, garam, gula, minyak tuh dikurangin ya, biar selalu sehat. Nah kita kasih saus kental ya. Jadi ada tepung maizena yang tadi, bekas terong tadi kan masih ada tuh sisanya. Terus kita tambahin kecap asin. Terus kita masukin ya kalau terong udah mau mateng. Nah enak banget guys, ini buat yang diet vegetarian cocok, cocok banget ya. Dicoba ya guys. Nah udah itu biar tampilannya lebih oke dan menarik, kita bisa tambahin daun bawang guys. Mantep kan, slebeo. Nah udah selesai, nah udah mateng kan, gak nyampe 5 menit selesai guys. Yang kelaparan pasti langsung kenyang deh. Menu kedua kita, ini kita siapin dulu wajan yang tadi kita bersihin ya. Kita kasih minyak biasa guys, pakai cincangan, cincangan bawang putih ya. Kita beli bumbunya bawang putih aja, nggak usah bawang merah, mahal semua tuh bawang merah. Nah itu kita oseng-oseng, kita masukin bawang putihnya. Kita kasih garam biar, kenapa kita kasih garam duluan, itu biar rasanya itu lebih berasa gitu guys, garamnya guys itu. Jadi garam itu ditumis sama bawang putih sama minyak itu, maka rasanya itu lebih cepat menyerap bahan-bahan sayuran tadi guys. Nah, kalau udah kering kita masukkan cincangan, bukan cincang sih, irisan tipis kacang panjang ya guys ya. Ini paling mudah guys, enak lagi rasanya guys. Kita tumis-tumis sampai layu ya guys ya, sampai aromanya tuh keluar, aromanya tuh keluar benar. Nah begitu, mau tau nggak dimasak pakai apa guys? Ini kayak istilahnya kayak dadar telur kacang panjang. Ini juga enak banget guys, cocok banget nih buat yang diet vegetarian ya. Langsung pinter deh kalau ngeliat menu ini. Resepnya mudah, praktis, ekonomis, dan yang pasti enak. Nah, kita oseng-oseng ya, oseng-oseng terus. Kira-kira udah mateng, kita masukkan telur yang udah dikocok tadi ya guys. Terserah telurnya mau berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terserah suka-suka situ ya. Yang penting dadar telur kacang panjang judulnya ya. Jamin maknyos, mantap, mantul, mandul, selebeo, bandit kan, bandit kita bunda korla. Nah ini udah, ini cocok banget ya sama apa menu ini tuh, mau di collab sama sambal terasi kah, apalah pokoknya jenis sambal apa itu terserah, itu bisa itu nggak pakai sambal juga bisa, lalap cabai gitu, cabai utuh. Nah udah mateng kan, cepet kan. Ini kan wajannya gak kotor, jadi kita bisa
masak untuk menu yang ketiga guys. Gila, setengah jam 3 menu guys, cepet banget kan. Kita masak sayur guys, sayur sama choisam. Sayur choisam itu paling mudah ya. Kita tumis bawang putih, kita tumis campur garam tadi ya, biar berasa saya apa asinnya, makanya biar garamnya gak banyak gitu guys, tipsnya begitu. Nah, masukin batangnya dulu, kan batangnya keras tuh, jadi ribet dulu guys biar dia cepet layu. Nanti masukin batangnya, terus daunnya ya. Ya, kita masukin daunnya, masukin lagi, kasih air dikit, terus diungkep. 5 menit udah mateng. Wah, dalam setengah jam kita udah bisa makan guys, 3 sayur lagi. Tuh kan, udah mateng kan, cepet kan. Nah, ini resep dari saya ya guys, jangan lupa praktekin. Siapa yang gak bisa masak, lihat video ini pasti langsung bisa masak. Selamat mencoba, terima kasih.